Wih, mantap teman-teman. Zhang Bao dan si Tarel. Ini dia si Tarel yang melewati jembatan teman-teman. Coba dekat. Wah, langsung dikejar. Wah, apa ini teman-teman? Waduh, ada kereta api. Lihat ini. Ini namanya kereta api Yong Bao teman-teman. Ini kawannya si Thomas. Oh, halo Yong Bao. Keren. Mirip singa harimau teman-teman. Oke, ini kita kumpulkan ke dalam keranjang ini dulu ya teman-teman. Baru kita lanjutkan. Kita cari lagi teman-teman. Wah, ini ada lagi. Wih, lihat ini. Wow, gerbong si double decker. Double decker kereta api. Wah, mewah ini kereta apinya. Nah, kita kumpulkan juga teman-teman. Dan ini kita kumpulkan juga rel kereta apinya. Agar bisa kita rakit ya teman-teman. Wih, banyak sekali. Wah, kita lumayan banyak ini dapatnya. Kita cari lagi teman-teman. Wah, ini apa lagi teman-teman? Wih, gerbong teman-teman. Ini gerbong penumpangnya si Yong Bao teman-teman. Wah, klasik sekali gerbongnya. Oke. Kita lanjutkan. Kita cari lagi di sini. Di sini banyak kereta api. Yuhui. Wah. Ini dia. Kita dapat lagi. Wih, sini gerbong belakangnya si Plarel. Wah, mewah sekali. Double decker juga teman-teman. Ada dua lantai ini kereta apinya. Mantap. Uhui. Wah. Ini apa lagi ya teman-teman? Wih, serial kereta api. Dan ini ada gerbong si Yong Bao membawa harimau. Warna merah gerbongnya. Dan ini rel kereta apinya teman-teman. Nah, kita kumpulkan ya teman-teman. Mantap. Nah, wih, banyak sekali kan teman-teman kita dapatnya. Kita ke arah sini sekarang. Wih, ini dia rupanya. Kita dapat lagi si Plarel, gerbong utama Plarel. Double decker juga. Nah, oke teman-teman. Ayo kita rakit kedua kereta api yang sudah kita dapatkan ini. Let's go. Nah, ini dia teman-teman. Api yang kita dapatkan tadi. Ini ada beberapa rel kereta apinya yang akan kita rakit. Dan ini akan kita buat jembatan ya teman-teman. Ini mudah teman-teman cara merakitnya. Tinggal kita hubungkan saja seperti ini. Nah, langsung jadi. Wow, keren. Kita tempelkan dulu ya teman-teman. Wih, mantap sekali kan teman-teman. Dan ini ada jembatan yang akan kita rakit nanti teman-teman. Nah, oke, ayo teman-teman, kita selesaikan merakit kedua rel kereta apinya terlebih dahulu. Let's go. Ini dia teman-teman, kita sudah berhasil merakit kedua rel kereta apinya. Selanjutnya kita akan merakit kereta apinya terlebih dahulu teman-teman. Yang pertama kita rakit si Plarel ini teman-teman. Kita coba naik. Ini nanti jembatannya. Wow, keren. Maksudnya masih keren ini teman-teman. Oke, ayo kita rakit dulu. Nah, ini dia. Wow, kita pakai baterai baru. Ih, langsung bersuara. Kencang dia. Nah, oke, kita harus hati-hati. Ih, dia langsung hidup mesinnya. Oh, oke, let's go. Nah, kalau tidak salah namanya Odak, dia double decker teman-teman. Lihat nenek atau sembatan. Wah, dia double decker kereta parel ini. Nah, baru kita pasang gerbong penumpangnya. Ini dia teman-teman. Si parel double decker. Nah, mantap sekali kan teman-teman. Nah, baru kita pasang lagi. Waduh. Hidup dia teman-teman. Kita matikan dulu. Nah, mati. Baru kita rakit selanjutnya yang ini. Ini nah kawannya si Pak Thomas teman-teman. Namanya si kereta api Thomas Yong Bao. Haha. Mantap sekali. Nah, ini dia. Kita bongkar dulu ya teman-teman. Nah, ayo teman-teman kita bongkar dulu. Kita isi baterainya si Yong Bao. Oke. Kok tidak bisa ini teman-teman? Nah, baru bisa. Wah, tapi dia agak lemah kan teman-teman. Oke, kita hilangkan saja dulu si Yong Bao sama si Plarel. Oke, yuk kita tes jalan. Let's go.
Is, oh, yang penting bisa jalan. Siung, wow. Nah, kita pasang gerbongnya. Dia membawa harimau. Nah, satu lagi. Ini dia. Hui, penumpang. Nah, sudah selesai teman-teman. Ayo teman-teman, kita jalankan kedua kereta apinya. Let's go. Pertama, kita jalankan si barel dulu ya teman-teman. Wih, wah, kencang sekali barel ini teman-teman. Wih, double decker. Wah, baru si yang bau. Let's go yang bau. Wih, langsung jalan yang membawanya teman-teman. Wow, lebih dekat ya teman-teman. Ini dia si kereta api yang bau dan si barel. Wih, melewati jembatan ya teman-teman. Keren sekali. Ini siang baunya. Wih, mantap sekali jembatannya. Wih, kencang. Ya, siang bau juga tidak mau kalah teman-teman. Dia dari bawah, dia membawa harimau. Wih, dia melewati perumahan di sana. Wih, dikejar teman-teman. Masih player. Wih, memang keren player ini teman-teman. Wih, mantap. Ini dia teman-teman kereta api yang kita rakit hari ini. Kita lihat dulu si barel. Kencang ya teman-teman. Wah, naik atas jembatan lagi. Sudah di arah sana. Melewati perumahan. Hari ini ada si yang bawa teman-teman yang membawa harimau. Si yang bawa dengan santai nada. Dia ke arah sana. Si yang bawa juga sangat keren. Wah, dia lewat di sini. Rasanya si barel. Barel kencang ini. Si barel double decker. Wow, tapi lampunya kurang nih teman-teman. Tidak ada lampu dia. Masih kayak si yang bawa lagi di sana. Ini dia si yang bawanya. Sudah kejaran sama si barel. Mantap sekali. Mantap teman-teman. Si yang bawa dan si barel. Ini dia si barel yang lewati jembatan teman-teman. Double decker. Wow, langsung dikejar. Itu ada si kereta api yang bau teman-teman. Dia tetap kesini. Mantap. Lihat ya nak. Wow. Dia memang sangat kencang si Flores. Nah, mengalahkan kawannya si Thomas. Ini harus kita panggil si Thomas teman-teman agar bisa melawan si Flores yang kencang ini. Lihat dia. Wow, selalu penumpang diambil. Si yang bau dia sendiri lelet sekali. Jangan sampai salah jalan yang bau. Wah, itu si barel lagi datang teman-teman. Nah, oke teman-teman, berhubung kita sudah berhasil merakit kedua kereta apinya, sudah cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah teman-teman.